saya Pak Kawal atau mungkin di FB lebih keren dengan Bro Sablon, Mas. Problemnya maaf, ini saya mau pagi dari ketua kita PPK yang Pak Rudi Kristiono yang apa? Lagi ada kepentingan. Nah, awal idenya ini kita hanya apa istilahnya menampung aspirasi dari para penggemar bisa dilihat kaloran yang katanya ingin ada terbentuknya sebuah wadah organisasi. Terus di situ kita ingin meningkatkan harus ada istilah event-event ya tebu judulnya hanya Mimpi Dangpen. Untuk mengangkat apa ya semangat ataupun yang selama ini vakum atau mungkin bahkan belum punya niat, nanti kita angkat kembali. Kita mulai dari awal, dari kelas terendah. Dari konsep pelajar parahan itu ada 29. Dari Bonkot dan Tembarak masing-masing 19. Terus dari Prinsurat ada 15 pohon. Selebihnya adalah dari BPK sendiri. Ini kami tidak membagikan sebuah kelas karena ini sifatnya lebih dekat bukan level. Kami hanya ikut minta partisipasinya dari semua pohon kita samakan. Tidak membuat ranking 1-3, kita hanya mengambilnya 10 besar karena ini yo tidak ada apa ya, nanti kita nggak enak sama yang dia, sehingga kita hanya tingkat kecamatan walaupun pesertanya pun dari Temanggung komplit. Dan ini akan menjadi agenda setengah tahunan kita, Mas, untuk saling mempererat persaudaraan antara sesama komunitas di wilayah Temanggung dan untuk selalu menggairahkan anak menggairahkan yang muda-muda. Bahwa untuk para pemula, kami yang satu orang pemula itu untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kalau dari yang kecil langsung ke besar itu banyak yang minder. Itu mudah-mudahan hanya nanti semakin berkembang di kaloran sana. Semakin maju dan semakin sulit dan semakin kompak untuk semua, untuk anggota PPK dan juga untuk Temanggung pada umumnya. Thank you.
Thank you.